Oke, kawan-kawan. Sekarang kita sedang berada di base camp Sangar. Dan kali ini personil ada 6 orang. Gak tahu belum kita lance. Tapinya cuma ini doang nih. Dan untuk kondisi di base camp Sangar sendiri ini belum tertata rapi. Ini baru dimulai sekarang. Dilancarkan proses dari perjalanan dari awal sampai kita bekerja apapun, karena kita tujuannya, keinginan kita cuma mengeksplor ke tempat-tempat yang memang nilai-nilai sisi positif jauh lebih bagus. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Sangat nih, bos. Kita belok kanan dari sini. Mantap. Awal mula trek pendakian Gunung Sangar tuh pertama kita melewati perkebunan warga. Di sini ada jagung, cabai, dan itu bawang daun. Nyerokot carry ya. Waduh. Oke, sekarang kita telah sampai di pintu rimba Gunung Sangar. Ini baru dibuka. Wah, mantap. Mantap, kawan. Sangar dong. Mantap. Luar biasa. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih kuat. Sangat kuat berarti. Kembali. Kok masih ada? Baru tombolnya keluar. Wih, mantap sangat. Oke, kawan-kawan, kita telah sampai di pos 1. Untuk sampai pos 1 kita 1 jam lah. Soalnya banyak kendala hari ini. Kita lanjut lagi, kita gak berhenti di pos 1. Gak tahu pos 1 ada di sini, padahal tadi berhenti di bawah tuh sedikit. Ya udahlah, namanya juga baru-baru ke sini. Di depan ada bonus lagi. Ini lek bahaya. Maan euy. Di sini juga masuk motor cross, bos. Oh, jalurnya ke sana. Undang, nasar. Set. Ketua.
Ya, seunang-unang ya. Aduh, sok yang mengenai. Di sini kita menemukan percabangan, bos. Pertama, kaitnya di situ. Ini kita off-road. Ini off-road. Buat off-road jalur cross. Ke bawah ini jalur pendakian. Nanti kita masuk ke gapura ini. Kira nanti perempuan dua si Kandi. Kenaon euy. Yo, semangat, semangat. Untuk siang hari ini mantap sekali, bos. View-nya. Apalagi kalau cerah nih mentarinya. Sekarang ini mendung. Tadi juga sempat gerimis. Oke, sekarang kita telah sampai di pos 2. Di sini ada warung. Mantap lah. Ada sumber air juga di bawah. Mantap lah. Di sini ada fasilitas musola. Mantap lah. Sumber air mantap juga. Ini di pos 2 masih kebun kopi juga di sini, bos. Wow, mantap lah. Kunaon Kang euy. Agus. Bonus lagi. Oke, kawan, di sini kita melewati tanjakan Ebel. Ebel be. Wes mantap cuy. Ayo. 1 2 3 ya. Ayo semua. Ayo. Bawa iya ta. Akhiri, iya mah hipu. Ayo semangat Pak RT. Bentar ya, Fokus pegangan. Keduin. Yuk, tanyakan Nebel yuk. Mantap, bos. Keduin. Mantap. Anjay. Ngomongin, Bang. Esekinya. Mantap. Mantap banget. Sangat luar biasa. Gila, ini parah banget sih tanjakannya. View-nya juga bagus. Enggak. Nikmat. Kumaha komentarnya? Kamu itu yang saya rasakan. Kenapa? Kamu dirinya. Cobaan yang sangat, eh. Lumayan ya. Duh, harus lu geser. Bilang. Wis, kita melewati semak belukar, bos. Mantap.
akhirnya kita telah sampai di pos 3. Dan ini kebetulan sudah maghrib. Kita rehat dulu kalau maghrib. Di sini cuman ada gubuk doang. Tapi view-nya ini bos banget, bos. Yo mah tadi kota. Debu. Tahan dulu lah. Pergerakannya biar jauh-jauh. Debu. Habis maghrib kita tembus lagi hutan belantara, bos. Kenapa Bapak Agus? Jalannya. Sangat tuh kalau bukan musim hujan kita harus pakai bak, soalnya ini berdebu banget. Jauh. Akhirnya mak, kita telah sampai di pos 4, mak. Mantap. Punten. Tidur sejenak lah. Punten. Mangga. Sok. Duh. Siap ya. Siap. Soalnya jalannya rada. Tanya dong. Galit. Introvert. Selamat ya, bang. Mau duluan. Santai. Nu di handap Rohman. Pikisan. Mau duduk. Ya gunang-gunang ya. Wis mantap citeliknya. Purwakarta. Sebelah mana tuh? Purwakarta dekat tinggali ke halangan. Halangan atau bukit. Lampu merah. Kalau cukur kok. Eh, tolak banget. Dikit lagi. Gua belokan lagi. Emang enggak belokan lagi. Terus di kanan enggak di kemana tadi? Ah, sikap lima di ujung kan di. Iya sih, sama. Kebul. Polusai. Kalau capek tuh. Mangga. Oh, polusai. Aduh, parah. Si Mas itu tinggal enggak? Sana di belah mana? Ini alamat depan. Bohong. Asli, itu ada bendera, coy. Di belah mana, Teno? Di ya, di pos. Nah, itu di. Tuh, lurus, Teh, lurus. Halo, Mas. Halo, Mas.
Senggol dong. Alhamdulillah. Puncak Sangar, Bos. Mandi ulah nya 30 menit undercover. Mana undercover? Hah? Undercover. Si Malik ngajakan dia ke kayu aing aing saya. Alhamdulillah kita telah sampai di Puncak Sangar 1690 MDPL. Lumayan, Bos. Nggak kumaha, Bos? Kata-katana, Bos. Lihat kunang-kunang kok dari bawah, dari atas dong. Geus bae ah. Gitu. Era. Gitu. Yang di handphone di kero itu berasa ada ya. Rek numpang lah di panti. Nanti kan ini diputar pintunya mau ke sana. Korsetnya cabut lagi. Pintunya mau ke mana? Pintunya mau ke sana kan? Udah bang. Aman. Aman. Tuh pojok tuh belum tuh. Alhamdulillah tenda telah berdiri. Kita bawa Black Serp Iris lagi. Ini juga udah berdiri, tinggal satu lagi. Masih dalam proses. Saya bangun pagi-pagi ternyata udah terang, guys.